banyak rakyat yang terjebak pinjol, Ustaz. Banyak rakyat yang rumahnya disita dengan semena-mena, dengan bank, dengan koperasi, tanahnya dilelang seenak-enaknya, rumahnya dilelang seenak-enaknya. Negara nggak hadir, polisi nggak hadir, tentara nggak hadir, katanya mengayomi rakyat. Ada polisi datang malah membela yang bayar. Nasabah yang terdolimi, yang rumahnya disita dengan semenang-menang, malah ditakut-takuti sama polisinya, diancam-ancam. Ini negara udah rusak ini. Gak ada keamanan untuk rakyat, itu sudah gak ada. Gitu ya, dibujuk sama marketing bank, dibujuk sama iklan-iklan pinjol riba yang menyesatkan. Orang sudah semua dimahalkan, dimiskinkan, maka gak punya pilihan, pinjemlah pinjol. Begitu gak bisa bayar, jatuh harga dirinya, disita asetnya. Negara nggak hadir yang legalkan pinjolnya negara, OJK. Ini kondisi kita gitu. Dan kalian masih senyum-senyum aja ini ulama-ulamanya. Saya nggak punya masa, saya nggak punya umat. Kalau saya punya masa selesai. Ya, yang punya umat jutaan ini loh malah senyum-senyum baik ini Anda ini.